Desa Segara tentu di sana tuh bisa ketemu beberapa bisa dan episode My Dairy 4. Jadi kita akan lanjutkan sama topik yang kemarin. Kalau sebenarnya kita mau membicarakan tentang masa drama musikal Asperger Syndrome yang Asperger Syndrome dengan cinta, sekarang kita akan lanjutkan tentang bagian keduanya yaitu tema komedi. Nah, pada setelah mendapatkan mereka persetujuan dengan mereka bernyanyi bersama pasangan, Pangeran Rajawa dan Putri Citra pun akhirnya memutuskan memberikan kontak musik. Namun mereka tuh memutuskan perintah berikutnya adalah menuju ke ruangan dunia komedi. Nah, kemudian para ketua pasangan tersebut mereka memutuskan untuk menuju ke mesin waktu, mengaktifkan kembali mesin waktu dengan bantuan yang tidak ternyata Pangeran Rajawa itu kaget. Dia menggunakan mesin waktu tanpa rahasia dengan menggunakan jam tangan. Muncul misterius. Padahal mesin waktu tersebut akan membawa mereka kembali ke dunia luar, meninggalkan dunia cinta menuju ke dunia komedi. Nah, tepatnya lagi, Kembangan dan Prajawali dan Putri Cita pun kemudian saling berpamitan. Nah, saat itu juga Pangeran dan mereka pamitan, mereka akhirnya masuk dalam mesin waktu itu dan mulai melakukan tindakan yang baik seperti roller coaster seperti biasa. Namun tanpa mereka kesadari, mesin waktu tersebut membawa mereka ke dunia komedi, tepatnya di negara yang talenta bukan adalah Inggris alias di London. Nah, mereka pangeran namanya Putri itu sudah mengenal, telah mengenal negeri sebelum negeri merupakan pusat dunia hiburan selain Amerika. Tapi kota London itu ternyata juga merupakan suasana tempat kelahiran Charlie Chaplin dan juga Robert Atkinson alias Mr. Bean. Nah, Pangeran Putri itu memutuskan untuk berkunjung menerima kagum dengan keagihan dunia komedi tersebut. Tapi kenapa? Karena masyarakat tersebut banyak saling bergurau dengan menangkap kejadian lucu. Tapi yang tidak terbiasa, Pangeran mencoba mengatakan, Putri, akhirnya kita udah sampai di London. Ini berarti dunia komedi akan bermunculan, kata Pangeran Jawali. Dan Putri Citra pun menjawab, benar sekali, tapi di mana harus mencari orang-orangnya ya, katanya. Kata Putri. Namun pada akhirnya London tersebut bukan London biasa. Itu ada settingan London yang terjadi tahun 90. Perpaduan antara zaman retro dan zaman sekarang. Nah, pada suatu ketika masyarakat Inggris menjelaskan bahasa Indonesia dengan seperti ini. Hey, would you like to come to the theater with us? Katanya itu. Tapi ternyata orang tersebut orang Inggris. Namun Pangeran Jawa itu hanya menjawab dengan bahasa Indonesia. Aku tidak mengerti maksudku. Oh, Pangeran Sutra pun menyimpal. Oh, of course. Where can I see the theater of the Comedians? Katanya sini. Kenapa orang tersebut juga mirip Mr. Bean, tapi mereka tampaknya seperti Mr. Bean, itu namanya juga dunia komedi. Nah, Pangeran Jawa dan Putri Citra pun akhirnya mencari industri kota London dengan menyusuri, mendapati sebuah gedung opera, yang ternyata gedung opera itu bukan hanya sekedar biasa, tapi bukan hanya gedung opera itu berisi dengan pertunjukan stand up dan juga teater tentang berkaitan dengan komedi. Nah, sesampainya mereka di dalam gedung opera, Pangeran itu mendapatkan tiket gratis karena mereka tahu, mereka tidak mengenali bahwa Pangeran Rajawali dan Putri Citra itu memiliki tujuan dan mengetahui tujuan sebenarnya adalah mencari hadiah misteri. Mencari hadiah misteri hari ulang tahun pernikahan mereka. Bukan pernikahan untuk mereka yang ke-34 dan 35. Tak lama setelah itu, Pangeran Putri pun akhirnya mendapatkan tiket dan memberikan tiket tersebut dengan pertunjukan teater. Wow, alangkah terkejut banyak orang menonton menyaksikan pertunjukan komedi tersebut. Nah, pertunjukan komedi ini adalah terinspirasi dari dua sinetronnya. Sebut saja OB ataupun yang tadi SCTI ya, yang mengambil settingnya di kantor tapi sesimpel mungkin. Dan juga sinetron SCTV yaitu Si Cecep, yang ternyata para pemeran itu berasal dari para gypsy. Tapi bukan gypsy badut ya atau sirkus, tapi gypsy ini maksudnya gypsy yang berasal dari sitkom OB dan juga ini, dan juga Si Cecep yang paling terkenal tersebut. Nah, Pangeran dan Putri pun akhirnya menonton pertunjukan tersebut sampai selesai dengan adanya sepertinya menunjukkan stand up pun dimulai. Namun alangkah terkejutnya setelah pertunjukan tersebut, para stand up itu ternyata berasal dari golongan komedian ternama. Sebut saja namanya, ada Kiki Saputri, Cak Lontong, terus juga Mpok Alpa, dan tentu saja tak bukan adalah ini, Andre Taulani yang tidak asing lagi disebut. Mereka mengadakan adu stand up bersamaan. Dan pada saat itu juga, ketika pertunjukan selesai, Pangeran Putri itu segera mengagumi mereka. Wow, kalian bagus sekali. Aku tidak tapi orang itu seperti biasa, bukan orang ini ya, orang beneran ya. Mereka itu referensi dari nama aktor yang aku sebutin tadi. Wah, kalian menunjukkan komedi itu sangat lucu sekali. Lalu mereka pun menjawab, iya betul, tapi ada yang bisa kubantu, katanya si Pangeran Putri. Namun, tanpa disadari, para pemain dari Oplasnya, Oplay dan juga Sejatung datang.
tentu saja Pak Takar dan juga anak-anak Bunun dan juga si Cecep. Tapi sebenarnya bukan Anusmara asli, tapi Anusmara referensi dan juga pasangannya Kartika. Oh, mereka itu tuh mereka dapat kopi sama muridku. Ada yang bisa di itu, tapi mau saya menjawab pertanyaannya, Putri bisa menjawab. Kami sudah mencari hadiah mesin waktu yang akan sudah tahun pernikahan kami. Pangeran Jawal itu baru berusia 35, sedangkan aku 34, kata sang Putri Surya. Namun syarat-syaratnya mereka akan menyanyikan lagu tersebut secara bersama-sama dengan lagu-lagu yang menjadi soundtracknya itu tidak lain dan tak bukan sitkomnya adalah bukan superstar dan sebetulnya dan menyanyikan kurang lebih setidaknya adalah 9 lagu yang 9 lagunya itu terinspirasi dari Abel dan teman-teman Superstar. Tapi bos itu bukan tank SSPE tapi tetap juga ini guys, tapi mereka secara medley. Nah, apakah mereka akan berhasil menuju ke dimensi Factory itu dimensi berikutnya? Kalian bisa cek di vlog berikutnya di bagian ketiga. Yaitu di bagian ketiga yang tak lain terbuka karena mungkin kita berkaitan dengan sesuatu yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, dan mungkin agak jarang dibiarkan versinya atau Indonesianya ya. Yang tak lain tak bukan adalah genre horror dan thriller ya. Yang akan berlanjut nanti dengan di vlog berikutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli mendatang. Dan mau tahu kan ceritanya, selesai sekarang vlognya. Oke, tipe kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosmed aku, komen, dan kini aku harus tahu bagaimana mendapatkan tentang vlog, tentang cerita, tentang NF Extraordinary, NF Extraordinary, dan sebuah adegan drama musikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.